Beginilah kondisi bangunan ruang guru, SD Negeri 2 Sridadi Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, yang sudah lama mengalami kerusakan dikarenakan lamanya usia bangunan. Kondisi seperti ini membuat pihak sekolah SD Negeri 2 Sridadi mengharapkan perhatian dari pihak terkait, khususnya Pemkab Lampung Tengah, kiranya segera merealisasikan pembangunan gedung sekolah yang sejak tahun 1982 silam, tidak ada perbaikan. Berbagai proposal permohonan bantuan sudah disampaikan ke pihak pemerintah daerah, namun sampai saat ini, belum ada tanggapan dari pihak terkait. Meski demikian, pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih atas realisasi pembangunan dari sektor lain. Sudah dari 1982, Pak. Proses upaya dari sekolah sendiri seperti apa, Bu? Ya, prosesnya kami sudah mengajukan proposal dua kali, namun belum terrealisasi. Harapan saya semoga dapat cepat terrealisasi untuk kantor SD2 Sridadi ini. Oke. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Nazori melaporkan.